Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Yo yo yo, halo sobat nonton semuanya. Oke, jadi di video kali ini kita mau mencoba reaction Bushit Update 3.7 yang katanya ini adalah update rute terbesar ya. Ini dari developernya Maelo ya, ini baru saja merilis sebuah review mengenai Bushit Update 3.7. Nah, jadi kayak gimana sih update dengan 3.7 ya, yang terbaru. Jadi langsung aja kita lihat kayak gimana, let's go. Kita coba play ya. Are you ready? In 3, 2, 1, go! Oke, di sini dia ada perumahan Puri As... apa nih? Puri Asri. Puri Asri. Wah, ini bus rombongan nih kayaknya nih. Oke, wow, banyak juga tuh orang-orang ya. Oke, di sini dia bus pariwisata, wisata Regeli PKK Puri Asri Mandiri Gua Sejatim. Oke, jadi di sini dia ada fitur yang namanya mode pariwisata. Nah, jadi nggak cuma mode penumpang aja, tapi mode parwisnya juga ada, coy. Dan tampilannya tuh kayak gini, coy. Wah, keren, keren banget sih ini, gila. Tuh, dari animasinya, cara masuknya aja keren banget ya. Nah, di sini kita ada di Sragen. Nah, ini dia menampilkan kota-kota baru yang ada di Bushit ya. Dan di Bushit ini, yang di versi updatean ini, dia kotanya itu agak banyak ya. Jadi sekarang kayak mungkin kota-kota yang requestan kalian mungkin ada di sini kali ya. Coba kita lihat lagi. Ini ada Sragen nih. Oke, busnya melilingi Sragen, dan ini monumen apa ya? Mungkin kalian yang tahu monumen ini bisa cek deskripsi ya. Gue lupa, coy. Oke, di sini dia melewati jalur pantura. Oke, melewati jembatan. Jembatan, ini jembatan apa ya? Kalau kata orang-orang sih ini jembatan di Banyuwangi. Mungkin kalian yang orang Banyuwangi bisa komentar di bawah apakah ada jembatan kayak gini. Tapi keren banget ya desainnya itu, dia kayak apa ya, terowongan tapi kayak ada bolong-bolongnya gitu, coy, di pinggir ya. Wih, mantap, coy. Keren banget ya. Oke, di sini kita dikasih melihat selamat datang. Menurut kalian apa nih selamat datang? Alas Roban kah? Coba kita lihat ya. Oke, selamat datang di kota Cirebon. Wah, ini tugu kota Cirebonnya udah diganti lagi nih. Wah, keren nih. Keren, 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 keren. Kita coba lagi ya. Apa tuh? Boyolali. Jadi tugu-tugunya sekarang ada tugunya ya. Boyolali jadi ada tugunya ya. Oke, Kabupaten Madiun, Kota Pacitan. Wah, ada Kota Pacitannya juga nih. Pasti di sini ada destinasi wisatanya juga nih di Wigin Bushit ya. Oke, di sini ada Kabupaten Pekalongan. Waduh, mantap, sekarang sudah diperbarui juga ya tugunya ya. Oke, kita coba lihat lagi. Selamat datang di Kota Tegal. Gapura Idung Rahayu. Ini kayaknya di Banjar deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kayaknya bener deh di Banjar. Coba deh kita lihat. Di mana ini ya? Aduh, itu apa namanya? Kayak familiar tapi aduh lupa, coy, itu apa ya? Tepi laut itu keren banget, coy, view-nya. Waduh, sekarang ada Welcome to Dieng. Wah, buat kalian yang orang warga Dieng, sekarang ada map-nya, coy, di Bushit. Wah, keren banget, anjir, ada kota Dieng-nya, coy. Mantap ya. Di sini dia ada Kebun Raya Bogor. Wah, sekarang ada Kebun Raya Bogor dan ada rumah istana presidennya juga itu di Bogor ya. Di sini ada Kudus, Kota Kudus. Oke, di sini dia masuk apa teh MTS ya. Oh, ceritanya ini lagi ngangkut pariwisata terus bisa di drop kali ya di sini PT Pelangi. Mungkin ini yang lagi ngangkut rombongan. Waduh, study tour. Jadi ini murid-murid di SMP 5 dia lagi liburan, coy, pakai bus pariwisata ya. Jadi modenya tuh dia seperti ini, coy. Wah, keren abis sih. Apakah nanti kita coba fitur parwisnya ya kalau misalkan kita udah rilis? Wih, di Kudus nih, mantap nih. Waduh, keren banget. Tebing Brixie.
Tebing Briksi, Briksi di Bali ya? Kalau nggak salah. Mungkin kalian tahu bisa komentar di bawah ya kok. Mohon maaf kalau misalkan salah ya, koreksi aja coy. Ini di mana ya? Kayaknya di Jogja deh kalau nggak salah, di Jogja ya. Mungkin ya. Wah, ada jalur nagreknya juga, mantap. Wah, ada jalur lintas selatannya juga coy. Os, mantap. Ini dari mana ya? Indramayu kah? Wah, ini masih jalur nagrek kayaknya ya. Wes, mantap. Realistis. Waduh, ada jalur off-roadnya juga nih. Gue belum pernah di Busit memasuki jalur off-road ya. Dan di updatean ini dia ada coy. Wah, keren banget nih. Gue pengen nyoba nih ke sini nih. Cuman ini kita mesti cari tahu di sini tuh dia adanya letaknya di mana ya. Oke, di sini dia ada di mana nih? Hah, apa tuh bacanya? Waduh, di mana ini? Di Bandung kah? Atau di Puncak? Semarang. Wow, Semarang hebat. Ini tugunya ya. Oke, ini yang di Semarang. Aduh, namanya apa ya? Lupa gue coy. Apa ya? Priangan Leweng Sewu ya kalau nggak salah. Apa ya? Mungkin kalian yang tahu bisa koreksi di bawah ya. Aduh, lupa coy. Gue sering lihat di YouTube juga, di on the spot juga. Lupa coy namanya, kayak apa ya? Pokoknya ada sewu-sewu gitu deh. Kalau nggak salah ya. Oke, ada kudanya juga nih. Aku nggak tahu ini di mana. Wah, keren abis sih ini Busit update ke 3.7. Ini keren banget sih. Dan update rute terbesar ya. Dia menambahkan kota-kota terbesarnya juga ya di sini. Wah, ini makin keren dan kelihatan ya grafiknya itu kayaknya lebih HD atau sama aja ya. Bisa komentar di bawah ya. Ini lebih kayak ETS 2 sih. Ini ibarat kayak game ETS 2 versi Android gitu kalau kata-kata anak Busit ya, atau warga Busit. Gitu sih, keren banget. Jadi kalau kalian pengen main ETS 2 tapi tidak kesampaian, Busit lah solusinya. Nah, keren abis coy. Ya, kita tunggu aja ya. Rilisnya kapan ya, kita tidak tahu. Katanya sih ditunggu surprise-nya ini, kata developer-nya ya, Milo ya. Ya, semoga aja mungkin ya awal tahun baru mungkin ya. Tapi nggak mungkin sih, kecepatan kayaknya ya. Biasanya sebulan atau dua bulan ya. Tapi ya, gimana menurut kalian? Bisa prediksi aja nih rilisnya kapan ya. Atau nggak mengenai teori-teori rilisnya kapan ya kan. Bisa komentar di bawah. Dan gimana menurut kalian pendapat mengenai si update 3.7 Busit ini? Bisa komentar di bawah ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya video kita mengenai reaction. Jadi kalau kalian suka dengan reaction gua, bisa komentar di bawah. Nanti kita reaction video apa lagi ya kan, mengenai apa kek ya. Bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe buat kalian belum, like juga sebanyak-banyaknya, dan komen di bawah. Oke, jadi sampai jumpa di next video Busit dan game-game lain. Bye-bye.